Walaupun Duli Yang Mahamulia bertitah mengenai amat pentingnya modal insan yang berkualiti, ini memang syor yang terbaik. Saya berpendapat bahawa setakat menekankan ekonomi, pertanian, perdagangan, perindustrian dan sebagainya belum mencukupi. Duli Yang Mahamulia menyentuh kualiti insan. Ini sama pentingnya. Kita hendak orang Malaysia maju dan kaya. Tetapi setelah menjadi kaya dan maju, apakah hendak kita buat? Mereka mestilah membantu masyarakat, berjasa, berbakti. Dan di dalam perniagaan dan perdagangan pun kita mesti itu menggalakkan nilai-nilai seumpama ini sebagai nilai-nilai korporat dan bukan saja motif keuntungan semata-mata. Dan rakyat semakin hari semakin sedar tentang politik perkauman, politik duit kerajaan, politik wang, politik cantas mencantas, politik cepat kaya, politik kronisme, politik nepotisme, politik payung terjun, politik ampu, politik fitnah dan sebagainya. Kita harus tabah usaha menggantikan politik-politik yang buruk ini dengan politik integriti, politik ilmu, politik bakti, politik hikmah. Nah, saya berharaplah ya Mak Muhammad, Timbalan Perdana Menteri, sampai bulan Mac tu kita lah menegakkan sama-sama menegakkan politik integriti, politik ilmu, politik berbakti dan politik hikmah. Ayu cendana di atas batu sudah diikat, dibawa pulang. Adat di dunia memang begitu, benda buruk memang terbuang. Arau. Aduh, duh, tuh ya. Yang atau yang ketua, mengikut garis kemiskinan satu ringgit atau RM1.50 $1.50 di dunia ini 1.4 bilion orang hidup di bawah garis ini dan 75% darinya ialah di luar bandar. Kadar kemiskinan kanak-kanak dan para pemuda adalah 25% lebih tinggi dari purata kependudukannya. Di China, kadar kemiskinan telah turun dari 85% ke 15.9%, iaitu 600 juta orang. Tetapi di seluruh dunia, penurunan ini adalah hanya kira-kira 10%. 1 bilion orang di dunia menghadapi kelaparan dan kekurangan zat makanan, malnutrition. Lebih 9 juta orang mati di dunia setiap tahun kerana kelaparan dan malnutrition. 5 juta darinya ialah kanak-kanak. Datuk Yang Petua, di Malaysia kita lebih bertuah. Kadar kemiskinan telah jatuh dari 89.9% pada 1956 ke 13% sekarang. Angka ini mesti dikaji semula untuk memastikan ianya membayangkan keadaan yang sebenar. Kadar kemiskinan di kalangan kira-kira 150,000 orang asli adalah 76.9%. Kadar ini masih tinggi termasuk di Sabah dan Sarawak. Saya tak ada masalah untuk semua angka, tapi di Sabah dan Sarawak kadar kemiskinan memang tinggi. Kota-kota belum mentahu. Memang tinggi. Dan kadar di bandar yang dianggarkan 20,000 orang yang miskin meningkat, mungkin meningkat akibat kelembapan ekonomi. Dan kadar kemiskinan mestilah kita tahu yang sebenar, angka-angka yang sebenarnya. Dan Datuk Yang Petua, di sini saya hendak sebutkan HIV dan AIDS. Diskriminasi terhadap wanita,
kekurangan kesihatan, sistem pengedaran dan kemudahan asas yang kurang dan sebagainya terus menjadi faktor-faktor yang penting dengan kemiskinan dan kelaparan. Kita melaksanakan beberapa program untuk mencegah kemiskinan dan kelaparan seperti program makanan sekolah sejak 1983. Datuk yang betul. Yang pentingnya. Yang Amat nak bagi jalan yang Amat. Indra Mahkota. Memang tak ada masa. Saya ada belakang. Banyak lagi yang agak tak belakang, saya belakang, sentuh. Belakang sikit. Sikit. Dan inti. Indra Mahkota. Boleh. Terima kasih. Yang Amat Kepoh. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebenarnya nak minta penjelasan Yang Amat Kepung tadi. Kebetulan Menteri Kewangan ada dalam Dewan. Saya nak tanya pendapat Yang Amat Kepung. Dua minggu, tiga minggu sudah Menteri Kewangan ada membayangkan masalah berkenaan dengan ekonomi kita. Tapi dalam masa yang sama juga, Perdana Menteri kita ingatkan kita bahawa pertengahan tahun ini dijangka berlaku penyusutan nilai aset yang teruk. Dan Menteri membuat ucapan di majlis jamuan makan malam tahun baru Cina di Bukit Bintang. Mengata pertengahan tahun ini penyusutan aset di negara kita sekitar 31%. Bermakna setiap RM1,000 nilai aset kita jatuh ke tahap RM710 sahaja. Tapi yang saya nak minta penjelasan atau pandangan, setakat ini tidak ada peringatan ataupun pengumuman oleh Menteri Kewangan kita selaku Timbalan Perdana Menteri yang bertanggungjawab tentang masalah ekonomi negara kita, atau sekurang-kurangnya pada masa kadar penyusutan kita sekitar 10-15%, sekurang-kurangnya beri kita peringatan. Jangan tunggu sampai 31, mungkin 50%. Okay? Terima kasih. Memang kita bimbang, kerana Duli Yang Maha Mulia pun sebutkan hanya untuk tahun lepas 5% itu ada pertumbuhan. Tapi untuk tahun ini tidak disentuh langsung. Dan di sinilah saya pun bimbang juga mengenai exchange rate, monetary policy, interest rate dan sebagainya. Itu kita bimbang. Dan sebab itulah saya sedikit masa saya akan bincang sedikit banyak. Dan di sini saya sangat menekankan itu begitu pentingnya kita itu menangani masalah HIV, AIDS, diskriminasi terhadap wanita, kekurangan kesihatan, malnutrition, sistem pengedaran, supply system dan kemudahan asas dan sebagainya yang terus menjadi faktor-faktor di dalam kemiskinan dan itu kelaparan. Misalnya Malaysia sejak tahun 1983 lagi ada itu program itu makanan untuk sekolah. Termasuk susu, program susu untuk sekolah dan tahun lepas pihak kerajaan itu adakan peruntukan RM249.8 juta untuk program ini, termasuklah untuk RM26.6 juta untuk program bekalan susu kepada sekolah. Dan tetapi kita tak tahu sampai mana itu keberkesanannya, sampai ke sasaran. Dan di sinilah saya menyuruh supaya kementerian-kementerian yang terlibat, Kementerian Pendidikan itu Pelajaran, Kementerian Kesihatan, dan juga saya ingat Kementerian Hal Ehwal Wanita pun mesti bersama-sama kita mengambil perhatian supaya kita dapat mencegahkan itu jurang ataupun ketirisan di dalam peruntukan. Sekijang kita mestilah mengambil perhatian mengenai hal ini.